Salam sejahtera. Advent sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini, dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Saya maafkan dia tidak hasrat ambil tindakan, Kai Bahar. Saya maafkan orang yang buat cerita itu. Demikian kenyataan penyanyi Kai Bahar yang memilih untuk memaafkan individu yang melemparkan dakwaan berkaitan dengan pemergian ibunya awal Januari lalu. Penyanyi itu dalam masa samah enggan memanjangkan dakwaan tersebut dan hanya mahu meneruskan kehidupan tanpa terikat dengan isu itu lagi. Saya maafkan orang yang buat cerita itu. Kalau betul saya iakan. Saya keluar dengan kawan dan orang terdekat. Saya berkawan dengan semua orang dan saya tak memilih. Tapi bila ada yang pertikaikan dan cakap saya keluar bercuti dengan orang sedemikian, kenapa tak muat naik gambar sekali, katanya. Penyanyi luruh itu berdepan dakwaan kononnya berseronok dengan lelaki sonsang ketika ibunya, Rosnah Muhammad 62, sedang sakit sebelum meninggal dunia. Berang dengan dakwaan itu, Kai kemudian memuat naik kenyataan di Instagram membalas dakwaan tersebut. Dalam pada itu, Kai juga tidak berhasrat untuk mengambil tindakan undang-undang, biarpun tertanya-tanya apakah niat sebenar individu tersebut menyebarkan dakwaan yang mengaibkan namanya.